Berikut ini adalah trigonometri. Nah, rumus yang kita pakai pertama melihat seperti ini ya, rumus yang sangat basic, persamaan kuadrat. A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikurangi A min, dikali A min B. Dibalik juga tidak apa-apa. Jadi ini nanti akan menjadi sin kuadrat X min cos kuadrat X ya, dikali sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah, dibagi ya, sin X plus cos X. Ingat. Nah, selain rumus ini ada juga rumus lain namanya rumus identitas. Ya, trigono. Ya, kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Dikalikan 1 ya bilangan itu sendiri. Jadi ini nanti akan menjadi sin kuadrat X min cos kuadrat X saja per sin X tambah cos X. Kita aplikasikan rumus ini lagi menjadi sin X plus cos X ya, dikali sin X min cos X dibagi sin X plus cos X. Ini kita coret habis. Nah, akhirnya tinggal sin X min cos X. Sudah, itu aja. Sin X min cos X jawabannya adalah yang D.